Oke guys, kita ada jalan ke rumahnya si Marvel ya guys. Ya di sini guys, kita mau masuk ya, cuman kita dikunci. Yo, what's up guys? Gila Vel, ini lo nggak bingung gitu gue malam-malam gini datang? Gue tahu tiba-tiba malam-malam. Sudah di sini gitu loh. Iya, ada sesuatu lah, Sesuatu apa tuh? Ntar Desember lah, pokoknya Desember lah. Oke siap. Masalah Desember. Kita berhasil masuk ke rumah Restiel malam-malam ya guys ya. Kita udah nyampe di rumahnya. What's up boy? What's up? Bada Eiffel. Kenapa? Lo tau kan? Lo tau kenapa gue di sini? Kenapa? Jadi di sini gue kan pura-pura jadi kakak lo. Tau kenapa? Ini guys ya. Karena ini guys. Gue baru nyadar sih ya. Ya kan? Nama lu tuh sama kayak nama kakak gua loh. Nah, iya. Maka itu inilah kamar gua ya dari sekarang ya. Selesai 24 jam. 24 jam. Untuk 24 jam berikutnya aku akan menjadi kakaknya Elestial. Gelap jam masih gelap. Aku akan menjadi kakaknya Elestial. Wow. Yo. Sampai ini semua milikku. Ya udah. Jadi mulai sekarang lo jadi adik gua ya. Ai jadi adik yuk. Jadi karena gue lagi gabut ya nih guys ya, nge-RP jadi kakaknya si Marvel nih guys ya. Nungguin dia live stream ya. Jadi ini mungkin POV kakaknya si Marvel guys ya. Kalau mau ngobrol sama dia terus nungguin dia kelar live stream berapa jam gitu ya. Jadi kayak gini kerjaan gue. Dah kerjaannya nih sama lebah Minecraft, sama Spiderman pala lonjong. Nah, lihat ya guys ya. Kenapa? Nah tuh guys. Iya aman, aman. Si RP ini loh guys. Senyaman. Kayaknya Elestial udah selesai live streaming ya guys ya. Jadi kita coba cek ya. Dia lagi ngapain guys, sekarang. Oke guys, ini dia lagi ngapain. Ya, jadi abis streaming dia malah ini ya. Adek Marvel. Kenapa ya, Sren? Hah? Hari ini kita mau kemana? Aku rencana mau ke warnet. Jadi aku ya. Oh, ai rencana. Oh iya iya. Ai rencana, ai rencana mau ke warnet gitu. Like out. Ya, let's go. Iya iya. Aduh, gua enggak biasa guys ngomong ai you. Biasa tuh gua sama Marvel tuh gua lu soalnya. Gak biasa kayak I atau you. Kalau itu biasa gue sama teman-teman gue yang lain. Cuman aneh rasanya. Gue punya satu rencana guys ya. Ini satu hal yang gue penasaran guys. Kita akan coba salto. Kita akan salto di ranjang orang kaya ya guys ya. Aduh guys, kita coba salto ya guys ya. Watch and learn. Sabar, sampai ikut cuy. Oke guys. Udah gak bisa guys. Yes, nama juga faktor umur ya guys ya. Like literally I am old. I'm old already guys. Like gue ngomongnya harus jaksel gitu mungkin kali ya. Biar kelihatan jaksel gitu anaknya. Nah ini guys, aku dikasih adek aku Frostbite Oreo. Katanya enak banget ini. Iya itu enak banget. Hah? Apa iya? Iya itu enak banget. Guys, jadi ini kayak mochi ice cream gitu, guys. Oh my god. Wow. Wah, enak banget, deh. Wow, ya. Dek, kita makan, deh. Saya mohon maaf, guys. Oh, kakaknya kok gelap, ya? Ayo udah selesai makan guys, sekarang kita mau ini ya, kita mau pergi ke warnet bareng adek aku ya guys ya. Ah jadi ini guys rasanya jadi koko orang kaya, hah? Oh, Eko lagi dek. What the fuck? Kita mau pergi warnet mana nih? Kita mau warnet yang mahal. Yang mahal ya? Kerjaan 15.000. Anjing. Guys, kita keluar dari karakter dulu ya guys. Jadi, kenapa gue ke warnet ini guys? Karena ini guys, gue dari kemarin-kemarin lihat teman-teman gue nih yang lain main
warnet di sana dan gue nggak diajak guys karena rumah gue jauh, jadi udahlah. Gimana dek? Bisa nggak dek? Haiya. Haiya. Ini dia guys, tempat warnetnya. Wah, itu Nexus ya. Ini tempat warnetnya guys ya. Wah. Dek, kita main di sini, Dek. Hey yo, what the fuck? Kita udah duduk di PC kita bersama adek gua. Bersama adek ai. Eh. Jadi ini PC gua ya. Ya. Oke guys, kita sekarang main Valorant dulu ya, guys ya. With our boy. Ada yang ngecip, cok. Mampus lo kena ban, gue hacker. Tadi waktu ngecipnya keluar, lo ke kick lo. Waduh, lo ngecip. Hah? Lo bottom frag bisa lo ngecip. Masa ini kena komputer jong nih, guys. One of truth, apakah kan LSTL ke ban? Apakah lo ke ban, Vel? Please. Lo ke ban karena PC warnet sih, gue. Aman. Enggak, lu kada masuk sini aman. Udah masuk sini aman. Oke. Ayo udah puas, guys. Ya. Sama iya. Kita puas karena tadi kita kalah. Tapi musuhnya ada hacker, guys, ya. Kita aman. Jadi kita aman, guys. Oke guys, udah siang, gue berbangun ya. Pertanyaan gue, apakah adik aku si Marvel udah bangun atau belum ya guys ya? Kacau, sekarang gue bilang gak akan bis. Sampai sore itu masih belum bangun ya adik gue. Jadi hari ini Koko mau nemenin adeknya. Iya. Ini ya guys, bucin. Nah, jadi hari ini katanya gue mau nemenin, cuman nggak boleh. Jadi ya udah, aku jalan-jalan ke mall sendirian. Aku ingin bucin. Ya. Aku lagi ingin bucin. Ingin dicing. Jadi Koko pergi aja Koko. Ya udah. Nah, jadi aku diusir guys. Repot. Udah terpisah guys. Gua udah diusir sama adek aku karena dia mau bucin. Jadi karena gua tinggal, jadi membuka sendiri ya. Gua kecewa sebagai pokoknya masa. Nah itu dia guys, adek gua sekarang udah jemput gua ya guys ya. Guys, kita dikasih makanan sama adeknya Marco. Weh, Tengah hari ini gua pura-pura jadi Koko aja Marco ya. Kamar lu di sebelah. Ya, ini kamar gua sebelah, lu enggak tahu, ha? Si adek aku mainin. Ada yang tahu enggak nih lagu apa? Hey, tahu lah. Ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian adalah kalian bukan player Minecraft sejati. Yaudah guys, jadi kita 100 jam udah menjadi kokonya LSTL ya. Ya ini yang namanya sama-sama Alvin ya. Alvin. Yaudah. Ada eh, saatnya aku berubah menjadi Azrael. Nah sekarang gua panggil lo Azrael.